suatu masakan yang awalnya otentik, original, lalu di-twist, dicampur dengan jenis dari masakan lain, baik itu dari segi bumbunya atau dari segi presentasinya. Nah, itu yang sudah mengangkat suatu masakan yang otentik ke level yang berikutnya. Bagusnya di restoran ini, mereka justru unik. Mereka mengkombinasi masakan Perancis dan masakan Jepang. Nah, saya rasa itu dia yang kita tunggu-tunggu selama ini. Dunia kulineri yang paling diagungkan itu, believe it or not, adalah French cuisine and Japanese cuisine. Dua cuisine yang sangat bertolak belakang, satu complexity, yang satu lagi simplicity. And kebetulan itu adalah mainly my background. Yeah. So, I put that in this restaurant. Paling menarik tadi daripada yang saya makan tadi adalah yang gnocchi ya, itu jenis pasta, lalu dia digunakan oleh bumbu dari foie gras, jadi itu taste-nya mix ya, antara Japanese dengan French, nah itu yang paling berkesan buat saya. Menurut saya dari tadi yang paling enak itu sushinya dan burgernya, karena burgernya sangat unik. Kedua, dia biasanya red velvet dipakai sebagai dessert, kali ini dipakai sebagai roti burger. Dan rasanya sangat lembut sekali teksturnya, jadi menurut saya itu yang sangat patut dicoba. Jadi kita akan twist masakan Indonesia dengan dari berbagai negara. Ketika orang datang, dia akan merasakan seperti sedang berkeliling dunia ketika mencicipi masakannya.